Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'a fi ulumi fi darin amin. Bahwa air muqtari, dan dia itu artinya orang yang menyewa. Aminun adalah seorang yang terpercaya. Alal ainil muqtarati, atas benda yang disewa. Muddatul ijarati, semasa penyewaan. Jadi orang yang nyewa semasa penyewaan, dia adalah orang yang aman. In kudirat bizamanin, jika ditentukan ia dengan masa, berapa masanya dia dalam menyewa itu, sebulan, dua bulan, tiga bulan. Jadi seorang yang amanah, enggak boleh dia mengadakan kerusakan. Au muddata imkanil istifai, atau masa penggunaan barang. In kudirat bimahali amalin, jika ditentukan ia dengan tempat amal. Tempat amal yang melakukan ya, dia tinggal di situ. Wa kaza ba'da, dan seperti ini termasuk orang yang amanah adalah ba'da, setelah penyewaan. Malam yasta'milha istishaban limakan, semasa dia tidak menggunakan apa yang dia sewa itu, karena ya, istishab bagi apa yang ada. Ini ilat istishaban, ini ilat bagi perkataannya wa kaza ba'daha. Ya, karena itu amanahnya. Amanah, termasuk amanah juga. Wali annahu, jadi ngelihat asalnya, sishaban dimakan, asalnya kan begitu amanah. Jadi walaupun setelah dilakukan juga amanah. Artinya jangan sampai dia udah selesai masa menyewanya masih dipakai aja gitu. Dia harus amanah, enggak boleh dipakai. Wali annahu la yalzamuhu raddu wala mu'natu, dan karena bahwasanya tidak wajib akan dia oleh mengembalikan, dan tidak juga mengongkosinya, enggak wajib. Ya, jadi yang wajib itu apa? Yang penting jangan dipakai. Udah waktunya umpama orang kontrak. Ya. Umpama dia ngontrak satu bulan, sampai bulan harinya ada 30, tanggal 30 terakhir umpama bulan Januari, masuk Februari, nah, dia mesti udah tinggalin tempat itu. Nggak boleh dia masih pakai aja gitu. Dan enggak ada kewajiban kembaliin. Yang penting jangan dipakai aja. Bahkan lau syurita, jika lo disyaratkan syurita ahaduhuma, akan satu daripada keduanya ali atasnya, fasadal aqdu, rusak akadnya. Jika lo disyaratkan salah satu keduanya, artinya mengembalikan atau ongkos pada akad,
rusak akadmu. Wa innamal ladzi 'alaihi takhriyatu kalwadi, dan hanya saja yang wajib atasnya itu membiarkan seperti titipan. Begitu. Dibiarin aja tuh kewajibannya, hanya itu aja, dibiarin aja. Dia udah rapi, umpama sewa, ya tinggalin aja. Kewajiban itu jangan digunakan. Ada pendapat lain, warajah Subukihu dan mengungguli oleh Imam Subuki, anahu akan bahwasanya kal amanati syama'iyat. Bahwasanya dia itu seperti amanah syariat. Maka fayalzamuhu, maka wajib akan dia i'lamu malikiha. I'lamu malikiha biha. Wajib mengetahui, memberitahukan pemiliknya. Pak, ini udah tanggal 30. Saya udah cukup, udah selesai nyewanya. Ini saya pulangin. Itunya wajib tuh menurut pendapat ini yang kedua. Balikin tuh. Ya. Memberitahukan kepada pemiliknya, awiran tu pauran, atau mengembalikan segera, wajib. Dia sewa motor selama satu bulan. Udah selesai satu bulan, balik-balikin. Jangan motor masih dipakai aja, wajib balikin. Wa illa, jikalau enggak, jikalau dia enggak balikin domina, maka dia nanggung. Wal mu'tamadu khilafu, pendapat yang kuat itu yang pertama. Bersalahannya berarti yang pertama. Ya. Yang penting jangan dipakai aja. Berarti dia taruh di tempatnya. Tempatnya di mana? Di situ, ya taruh di situ. Enggak mesti diberikan kepada yang punya. Yang penting jangan dipakai itu barang. Wa idza qulna, dan apabila kami katakan bil ashahi annahu laisa alaihi illa takhliyatu. Apabila kami katakan bil ashahi, bahwasanya tidak ada atasnya kewajiban kecuali membiarkan. Biarin aja. Yang penting jangan dipakai. Itu kalau yang asah ini. Faqadiyatuhu annahu la yalzamu i'lamul mu'jiri. Maka tuntutan hukumannya itu bahwasanya tidak wajib dia memberitahukan orang yang menyewakan. Ya. Bitafrigil aini, dengan mengosongkan bendanya itu. Ya. Kalau dia nyewa rumah ya dikosongin, berangkat pergi dah. Balis syartu, bahkan syaratnya itu alla yastamila, bahwa dia tidak menggunakan akan dia apa yang dia sewa, karena sudah habis temponya. Wala yahbisa, dan tidak dia menahan akan dia apa yang disewa. Lau talaba, jikalau dia menuntutnya yang punya. Wahina izin yalzamu min zalika anna ula farqa baina ay ya yakula baba na'wil al ya hanuti wa inna izin, dan ketika itu, ketika ya tidak ada kewajiban kecuali hanya membiarkan saja, annahu bahwasanya la farqa, enggak ada perbedaan baina, di antara ay yakula baba na'wil hanuti, bahwa dia kunci pintu, umpama pintu kios itu, apa kontrakan atau apa gitu ya. Ba'da tafrighi, setelah dia mengosongkannya Allah atau tidak. Jadi dia kunci enggak kunci, pokoknya jangan digunakan itu aja. Rumahnya ngablak aja, ya ngablak aja, enggak rapetin lah. Kuncinya di dalam. Lakin qala al-Baghawi, akan tapi berkata Imam Baghawi, "Law istajara hanutan sya'ran,
jikalau dia menyewa kios atau toko atau apa gitu ya, selama satu bulan, fa'aghlaqa babahu, lalu dia kunci pintunya. Dia nyewa satu bulan, lalu dikunci pintunya. Waghaba syahraini, dan dia enggak ada dua bulan, berarti tiga bulan ya. Dikunci tiga bulan, jadi dua bulan itu kosong. Dikunci, orang mau nyewa enggak bisa. Ya, tiga bulan, satu memang udah dia bayar, dua ya dia enggak bayar, dikunci. Nah, ini kan rugi yang punya. Jadi kalau begitu lazimahul musamma bil syahril awwali, wajib akan dia ya oleh yang disebutkan itu bagi bulan yang pertama. Ya, wajib. Wa ujratul misli li syahril tsani. Dan ujrah misil bagi bulan yang kedua. Jadi wajib akan dia yang disebutkan itu bagi bulan yang pertama, sebutkan berapa umpama tuh sebulannya bayar. Yang bulan kedua ujrah misil umumnya berapa? Bayar ganti. Ya orang kan rugi kalau kosong aja nggak dikontrakin. Kuncinya dibawa pergi. Qala syaikhuna fi syar'il minhaji wa ma dzakarahu baghawi fi mas'alatil ghaibati muttajihun. Berkata oleh guru kami Sayyidina Hajar dalam syarah al-Minhaj. Wa ma dzakarahu baghawi, apa yang disebutkan oleh Imam Baghawi fi mas'alatil ghaibati, pada masalah ghaibah. Enggak ada orangnya. Ya, dia pergi. Penyewanya pergi dari ya. Ya. Itu muttajihun atau muttajahun. Ya. Yang dikuatkan. Atau juga kita mengartikan muttajahun berdasarkan ya tinjauan pendapat. Kalau dulu saya ngaji muttajahun itu dikuatkan, diwajahkan. Walau istakmal al-aina ba'dal muddati lazima ujratul misli, dan jikalau dia gunakan itu barangnya, ya barang, kalau barang seperti motor, mobil atau rumah, setelah satu masa sudah berlewat masanya dia sewa, lazima ujratul misli, wajib ujrah misil. Udah dia udah, Pak, ini udah lewat waktunya, Pak, Bapak ya, kalau enggak mau ngontrak lagi silakan pergi. Enggak, saya mau ngontrak lagi. Oh iya, ada bayar. Oh, saya mau pergi nih. Ini saya pergi nih. Itu yang tadi itu umpama berapa dia? 10 hari dia belum pindah juga tadi. Itu dia ganti pakai ujroh misil. 10 hari berapa duit kira-kira? Jadi jangan sampai kita ngontrak sudah selesai ngontrak kita masih di situ aja. Haram hukumnya. Walaupun satu hari. Walaupun satu hari. Mudah-mudahan kita punya rumah semua. Amin. Ya. Kamu mau punya rumah, ngaji biar benar. Lalu amalin ilmu. Ya. Wallahu a'lam bishawab.